Alright, hello ninge no minasan, welcome back to Nobrian Sawa no Ike Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk Sparking Zero ya di sini. Karena kita dapat versi translation dari Sparking Zero Vijam Scan ya. Dan ini bertemakan dengan apprentice dan master, jadi murid dan juga guru ya. Menarik sekali. Mungkin kita akan dapat segera untuk trailernya. Saya sendiri belum ada. Mungkin ketika video ini diupload akan ada ya. Saya nggak tahu. Dan pasti saya akan cover ya, karena di sini channel Dragon Ball literally. Jadi kita akan bahas seperti apa. Wah, anjir, gambarnya nggak kelihatan cuy. Kita harus cek dulu ini. Iya, kita cek satu-satu. Biar keluar semua. Karena kalau nggak ya kekecilan cuy. Yes sir, di sini bisa kita lihat btw. Yep, jadi kita akan melihat ya seperti apa dari dua halaman. Karena ini versi Jepang kan, jadi kita baca dulu yang versi master terlebih dahulu di sini ya. Dragon Ball Super News ya. Ya ada master yaitu Whis ya. Menurutku di sini scan-nya kurang bagus ya, bukan scan ya. 3D-nya kurang sip untuk Whis cuy. Wish sendiri kayak serem gitu ya, kurang gimana gitu. Sedangkan untuk karakter lainnya ini lebih gigi. Ini dia sang the guide angel for the god of destruction. Jadi malaikat sebagai pemberi petunjuk lah, asistennya lah, dan bisa dibilang ini adalah gurunya Beerus juga btw. The divine master and student Wish adalah attendant atau Beerus, asisten dari Beerus, the god of destruction atau dewa penghancur untuk universe 7. Dia juga merupakan gurunya ya. Jadi ini kemampuan Beerus di sini, kemampuan offense dan juga defense hampir sempurna. Gunakan kekuatan recovery skill untuk battle yang lama ya, symphonic destruction ya jurusnya. Terus di sini ada lagi the adolescent master and student di sini. Jadi ada guru dan murid yang mana ya, kalian bisa lihat di sini ya. Kalian tahu sendiri, Videl sendiri sebagai muridnya Gohan untuk belajar terbang ya, buku jutsu di sini. Jadi ada tulisannya, dia juga hebat. Atau Videl sendiri ini punya kemampuan Esparaduras, punya kemampuan jarak dekat ya, dan blast dan ultimate blastnya menunjukkan bahwa dia adalah spesialis jarak dekat ya. Lalu ini untuk Gohan, explosive strike, all rounder ya. Jadi ada tipe-tipe tertentu ternyata. Jadi sebelumnya kita ada speed dan juga power, ternyata ada tipe-tipe yang lain di sini ya. All rounder berarti seimbang, yang mana bisa menghandle jarak dekat dan jarak jauh battle, dan skillnya bisa mengisi key recovery. Oke, jadi menarik di sini ya, karena kita tahu saya juga main Dragon Ball Budokai 4 mod dari Budokai Tenkaichi 3 ya. Yang mana untuk karakter tertentu yang punya kemampuan untuk mengisi key itu adalah android, yang mana ketika menyerang itu bisa mengisi key, sedangkan karakter lain harus key charge ya. Semoga ya harus di buff ya android ya, karena android jadi bilang lemah banget di update atau di versi Budokai Tenkaichi 3 ya. Ini untuk Sword Trunks ya, ini Trunks dari masa depan. Dan ini Trunks ini kalau nggak salah ketika mengalahkan si Cell ya ini ya, dan merupakan murid dari Gohan dari masa depan ya. Yes sir. Btw Gohan ini umurnya sama dengan Gohan saat Dragon Ball Super ya, begitu. Dan sebagai informasi, ketika Trunks masih muda, masih youth, itu umurnya sama
dengan Dragon Ball Super Trunks yang masih cebol ya. Itu. Berarti kemampuannya untuk Trunks ini adalah kemampuan untuk menggunakan pedang, blast attack-nya sangat luar biasa berbahaya. Lightning Sword Slash ya. Terus Trunks Sword Super Saiyan. Jadi di sini kita bisa bilang ya ada base form, ada juga versi non base ya. Jadi saya bilang karakter yang kita dapatkan sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Wow. Karena perubahan sendiri slotnya pasti berbeda kan untuk perubahan dan lain sebagainya. Terus berubah untuk menambahkan damage burning attack akan menjadi besar damage-nya, lebih besar lagi. Ya, terus masa depan sendiri di sini future master and student ya. Jadi super Kamehameha. Sayang sekali di sini kita bisa lihat tangannya Gohan cuma satu doang ya. Very good. Jadi ini ada kalau nggak salah Gohan ini melemparkan Android 17. Wow, ini reveal juga untuk Android 17 ya. Yang mana kita tahu ya udah pasti ada. Gitu. Dan bisa dibilang ini Android 17 dengan Tournament of Power harusnya beda sih. Harusnya, tapi kita lihat apakah itu kostum atau gimana ya. Itu ya. Skillnya untuk mengisi key recovery juga fokus ke damage blast ya, bisa Henshin persayan sangat hebat dalam pertarungan jarak dekat dan damage-nya cukup tinggi dalam bagian blast lagi. Oke, lanjut di sini Beerus sama ya level karakter ini adalah fokus ya, untuk fokus untuk student relationship. Oh, jadi ini cara bacanya adalah dari atas kan, Whis terus ke Beerus ya kan, terus ini selesai terus baru ke sini gitu. Jadi Whis ke Beerus dulu ya, cara bacanya komik atau buku Jepang itu seperti ini. God of Destruction Beerus, animasinya cukup bagus, 3D modelnya very good. Ini dia. Oh ya, btw shout out ke Shonen Gamers ya, games di sini ya, sebagai scan translator ya. Very good. I love this community btw ya. Beerus Hakai, Spear of Destruction ya. Di sini adalah kemampuan untuk penghancuran, kemampuan penghancurnya luar biasa dan sesuai dengan gelarnya yaitu adalah Hakaisin. Jadi kalian langsung dapat Beerus ya di sini ya, mentah ya tanpa harus beli DLC ya. Cuma serangannya sangat berbahaya, bisa dibilang untuk bisa untuk membuat musuh tercengang ya, teroverwhelm. Terus di sini selanjutnya adalah Gohan, jadi ini ke bawah ya, Eternal Master and Student. Ketika Goku sebagai musuh bebuyutannya, dia membangun sebuah hubungan master dan student atau hubungan murid dan guru bersama dengan anaknya Gohan ya. Ini berarti Piccolo dari Saiyan Saga ya, ya karena masih pakai cape ya. Explosive Breath Cannon, gunakan blast damage-mu atau kemampuan blast-mu untuk menantang musuh dalam pertarungan jarak dekat atau jarak jauh hingga menengah ya. Dia adalah karakter yang seimbang yang mana punya kemampuan luar biasa dalam ki blast attack. Lanjut di sini untuk Gohan, Wild Thrust Blaster Gohan Kid, mengumpulkan kimu dan mengalahkan musuh dengan blast dan juga ultra blast, ultimate blast attack. Jadi jurus ki base mu
sangat luar biasa untuk kemenangan, sangat penting untuk menang. Lanjut di sini adalah Master Roshi. Menarik di sini Master Roshi-nya, yaitu adalah Master Roshi tipe apa ya ini? Kalau nggak salah ini Dragon Ball Z awal-awal sih. Kalau nggak ya Dragon Ball versi original ketika Yamcha dan juga Krillin ini masih jadi member atau murid dari Master Roshi ya, ketika Goku comeback pertama kali time skip. Ini adalah founder atau bisa dibilang pendiri dari Kame School, Kame Sennin ya, Master Roshi dan anak muridnya. Tambahan, sebagai tambahan Kamehameha, punya semua punya style-style tertentu ya, berarti punya jurus-jurus yang berbeda. Sebagai contoh, Master Roshi selain Kamehameha ini punya Thunder Shock Surprise. Ini kalau di fighter bisa nyetrum anti air ya, punya kemampuan untuk hand to hand combat. Aku masih penasaran sih keuntungan untuk menggunakan karakter yang nggak bisa terbang itu apa ya di game ini ya, karena kita tahu pertarungan terbang itu penting banget ya. Skillmu yaitu adalah After Image Strike akan membuatmu untuk menghindar serangan. Oke, Krillin di sini ya, Scattering Bullet kayak hujan meteor gitu. Gunakan Solar Flare skill untuk membutakan musuh. Oke, terus di sini ada Yamcha Spirit Ball ya. Terus karakter yang sangat hebat dalam seimbang lah ya dalam combat, dan Ki Blast Playstyle kemampuannya untuk mengendalikan Ki Blast sangat luar biasa dan bisa mengenai musuh dengan mudah. Selanjutnya di sini ada sedikit keterangan Goku Super Saiyan God Super Saiyan God Kamehameha Blast. Oh, ini informasi ya. Jadi B itu Blast, your special attack atau bisa dibilang R2 segitiga ya. Ultimate Blast itu ketika full. Ultimate Blast adalah jurusmu yang paling kuat ya. Ketika Blast ketik yang mana blast, jurus blast akan mengurangi kimu dengan setiap kali penggunaan. Ultimate blast itu menggunakan ki yang mana harus difullkan. Nah, ini seperti di dalam trailer itu ya. Itu sekiranya untuk bahas-bahas kali ini ya. Kiranya kita akan dapatkan informasi selanjutnya segera ya. Karena biasanya ketika kita dapat informasi seperti ini, kita akan dapat trailer di waktu kemudian. Jadi tuh untuk video kali ini sekiranya bahas-bahasnya cukup menarik ya. Dan mungkin dari sini tuh yang mungkin paling wow itu adalah Master Roshi di sini ya. Terus ada juga Seventeen. Ya, kemampuan ya. Informasi kalau Seventeen ini apakah dari Tournament of Power ataupun dari Dragon Ball Z itu sama karakternya atau berbeda ya. Begitu pula dengan Master Roshi ya. Gitu. Kiranya itu untuk bahas-bahas kali ini. Thank you for watching Minasan. Kita akan tunggu informasi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Karena itu penting ya. Once again, thank you. See you to the next one. Patane.